بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللهم بك اسبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور أسبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم هنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد كمسلمين dan بابا بابا bapak bapak ibu ibu saudara para guru, para masyayikh yang saya muliakan khusus saat kita, guru kita Dr. Dasman izin duduk lebih tinggi Zat. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal di pagi yang berlapis-lapis kebaikan ini berlimpah keberkahan dari Allah wa Azza wa Jalla keberkahan salat subuh berjamaah yang mana Allah katakan inna quran al-fajri kana salat subuh yang dilakukan itu disaksikan oleh malaikat Allah keberkahan di waktu pagi Nabi mendoakan umat ini dengan kalimat doa yang indah Allah barik li ummati fi ...kita telah menjemput keberkahan itu. Keberkahan... ...kita berada di rumah Allah Azza wa Jal. Rumah Allah merupakan... ...khairu biqa'il ardi fil ard. Khairu biqa'il ard. Sebaik-baik tempat di muka bumi. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahmah Allah Ta'ala mengatakan... ...bahawa... Rumah Allah bagi orang beriman bagaikan air, atau bagaikan air untuk seekor ikan. Bagaimana mungkin ikan akan bisa tenang hidup tanpa air? Begitupun seorang mukmin, tidak akan bisa nyaman, tidak akan bisa baik, dan tidak akan bisa tenang tanpa berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Al masjid baitu kullu taqiyin. Masjid itu rumahnya orang yang bertakwa kepada Allah. Keberkahan kita berada di majelis ilmu di saat mungkin orang masih berada di kamar yang sangat dingin, di bawah selimut yang lembut tapi kita alhamdulillah dengan taufik Allah wajalla kita sudah melangkahkan kaki kita menuju rumahnya untuk melaksanakan ibadah salat lalu kita lanjutkan dengan majelis ilmu Majelis yang tidak akan pernah kita merasakan di dalamnya kerugian. Berlama-lama dalam majelis ilmu tak akan pernah kita merasakan kesengsaraan. Karena majelis ilmu merupakan salah satu kebaikan. Dan kebaikan kata para ulama, nurun fil qalb. Menerangkan cahaya di hati kita. Wa fil badan. Kebaikan itu akan mengukuhkan, menguatkan fisik kita. Sebaliknya, maksiat yang dilakukan itu akan melemahkan fisik dan akan membuat hati kita semakin gelap. Alhamdulillah, keberkahan yang sangat banyak yang Allah berikan. Keberkahan al-ukhuwa Islamiyah al-mahabba fillah. Dalam hadis yang sangat masyur, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Rujulani tahabba fillah istama alaihi wa tafarraqa alaihi. Ada dua orang yang berkenalan karena Allah Azza Bertemu karena Allah. Lalit dunia. Tidak ada unsur dunia. Dan tidak ada kepentingan sedikit pun di situ. Dari kebaikan dunia ini. Sekenal antum dan kita bisa duduk bersilaturahim. rahim maji'na illa dan terima kasih atas sambutan yang hangat ini atas silaturahim rahim yang sangat indah ini jazakallah khairan kepada ikhwah yang menjadi sebab terjadinya pertemuan kita semoga itu menjadi amal soleh di dalam catatan kebaikan antum semuanya. Ikhwani wa akhwati fi din, Allah wa ra'akum. Kita ucapkan salat dan salam untuk nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Guru terbaik kita. Panutan di dalam segala urusan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita izin untuk mendapatkan syafaat dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pula mendapatkan ridho untuk bisa meneguk air di telaganya, karena ada orang-orang yang ingin sekali untuk mendapatkan air itu untuk bisa minum, untuk bisa merasakan sebagaimana disebutkan yang sudah meneguk, satu teguk saja tak akan pernah haus selama-lamanya, Allah. Di saat orang semua menginginkan air, kondisi yang sangat panas, kondisi yang sangat dahsyat, umat ini diberikan kemuliaan oleh Allah wabazawajalla. Tapi kemudian di saat dia ingin datang dipanggil panggil oleh Nabi kita saw. Kita ingin datang, tapi ada yang melarang kita untuk tidak bisa masuk. Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam mengatakan, "Mereka itu umat saya." Tapi tahukah kita, apa kalimat yang membuat kita tidak bisa, atau sebagian orang tidak bisa datang ke situ menikmatinya? Malaikat mengatakan, "Faedah la Arif." ma ba'dak fa innaka la tadri ma ba'dak Wai Muhammad engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah kamu meninggal dunia maka kita berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu wasallam mengamalkan sunnah dalam kehidupan kita adalah sebab kita mendapatkan nanti ridha untuk bisa meneguk di telaganya maka nabi mengatakan suhkan 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 celaka orang yang telah merubah-rubah baik dengan menambahnya atau dengan mengurangi makanya subhanallah bagaimana para salaf di dalam kehidupan mereka berusaha untuk mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kecintaan mereka para sahabat luar biasa ikhwan Apapun yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apapun yang disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka lakukan. Tanpa menanya dulu ini wajib apa? Sunnah dari sisi hukum enggak ada. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat di sebuah tempat, maka para sahabat pengin lewat di situ. Kecintaan mereka ingin ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam apa saja. bagi dalam urusan ibadah kepada Allah Azza wa Jal makanya Imam Nukayyim rahimahullah ta'ala mengatakan al-ikhlas wal-mutaba'ah adalah sebab utama diterimanya amal kalau kita ingin amal kita diterima Allah Azza wa Jalla maka perhatikan dua syarat itu kalau kemarin dialog berkah pagi di Radio Hang kami katakan sebuah tema kita angkat di sini kita menyamai di sana kita menuai kalau kita ingin betul-betul panen amal kebaikan kita di sana maka berusahalah kita di dalam beragama ini untuk senantiasa mencari perintah dalam segala ibadah karena hukum asal ibadah itu apa? Dilarang apa? Dibolehkan. Dilarang. Al-aslu fil ibadati haram. Maka tidak ada sebuah perintah dalam sebuah ibadah kecil yang kita lakukan. Nanti tergantung dia bagaimana para ulama menghukumi ibadah ibadah tersebut. Makanya di dalam ibadah tidak boleh kita ada kreasi di sana. Di dalam ibadah tidak boleh kita memandai-mandai. Beribadah tidak mengikut hawa nafsu, tidak mencontoh apa yang sudah kalimat yang sering didengar. Beginilah kami dapatkan di masyarakat kita. Sejak adanya orang di sini, manusia di tempat ini, inilah cara ibadahnya. Kita mencoba untuk melihat bagaimana. Ibadah itu bukan hanya sekedar semangat yang harus ada tetapi mesti diilmui. Inilah yang kemudian menjadi itibak kita. Kalau di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melakukan, kita lakukan dengan senang hati. Semaena wa Tak perlu kita untuk ya memperpanjang kata di sana mentalil, ya, mencari ilat, mencari tidak perlu. Kalau memang sebuah sesuatu satu itu adalah sesuatu yang dicintai Allah dan disenangi oleh Rasulullah, dan para salaf sahabat para tabi'in melakukan itu lakukan karena melakukan syariat itu akan melahirkan keberkahan apapun dia apapun dia dan syariat akan senantiasa memberikan manfaat dalam kehidupan kita oleh tikhwani kaum muslimin rahimakumullah agar kita nanti panen dengan segala kebaikan kita berusaha kita untuk mengikhlaskan niat kita lillah azza dan kita berusaha untuk ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam hadirkan itu dalam diri kita ajarkan itu kepada istri kita sampaikan itu kepada anak-anak kita buat majlis di rumah kita Umar bin Abdul Aziz seorang khalifah seorang yang sangat luar biasa kalau dicari orang-orang yang berhak menerima zakat di zaman kepemimpinan yang tidak terlalu lama tidak akan ditemukan di sana kalau kita tanya diri kita mana sibuk si Umar bin Abdul Aziz atau diri dengan diri kita kira-kira jawabannya apa Pak sibuk kita atau dia Hah? Tentu Umar bin Abdul Aziz. Tapi dengan kesibukan yang begitu luar biasa, yang begitu banyak tugas-tugas umat yang diembannya, tapi dia tidak pernah mempedulikan, menyanyiakan, tapi tidak pernah menyanyiakan untuk anak dan keluarganya. Dia buat majelis pak di rumahnya, buat pertemuan. Berapa anak Umar bin Abdul Aziz di saat dia masih ke di saat dia meninggal dunia? Berapa? Semalam sudah disampaikan Ustaz nah, siapa yang masih ingat? Berapa Ustaz? 6, 11 orang. 11 orang. Dia simak bacaan anaknya, Pak. Didengarkan satu-satu. Pernahkah kita lakukan ini di rumah kita? Sebagai bentuk tanggungjawab kita. Sebagai bentuk amanah kita di hadapan Allah. Wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita ini pemimpin. Dan disebut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita ra'in. Kita pemimpin di rumah tangga kita. Kita pemimpin dalam skala paling terkecil. Dalam kehidupan. bermasyarakat, bernegara adalah rumah tangga kita. Pernahkah kita duduk mendengarkan dan kita tahu nanti bagaimana anak-anak kita dan kita menjadi guru sekaligus menyampaikan ilmu. Ustaz, saya tidak backgroundnya ilmu syar'i. Tidak masalah, antum sudah belajar banyak. Belajar Al-Quran, belajar hadis Nabi, belajar tafsir, sampaikan atau tinggal beli satu kitab Riyadus Salihin misalnya koleksi pustaka di rumah kita punya kitab itu beli dan bacakan itu kepada anak kita dan itu momen yang sangat indah dan kita telah menjadi guru karena disinilah nanti betapa negeri ini susah mencari orang-orang yang uh, memiliki kafaah sulit untuk mencari para pemimpin misalnya karena itu cerminan daripada ketidak selarasan apa yang dilakukan oleh kaum mukminin di rumah mereka kita kalau kita baca biografi para ulama biografi para ulama itu di dalam tarajum manakib mereka itu kita temukan ikhwan dia belajar dari ayahnya Belajar dari ibunya, belajar dari pamannya, belajar dari kakek neneknya. Mewariskan kebaikan kepada mereka. Tanggung jawab yang yang besar di hadapan Allah Taala. Maka selepas kajian ini mulai diskusikan dengan istri kita. Duduk buat di rumah kita. Tak perlu lama-lama. Ada orang datang, Ustadz ini anak saya, tolong didik dia baik-baik. Tolong didik baik-baik. Tolong jadikan anak yang soleh dan soleha. Tolong jadikan hafidh hafidhah, Masya Allah. Saya pernah Pak di Pekanbaru baru itu keliling-keliling seorang ya, pasangan nih suami istri yang mencari sekolah. Kebetulan mampir di tempat kami. Tanya pula, Ustaz ini sekolah apa? Setingkat SD saya bilang. Masuknya jam berapa? Dari pagi sampai zuhur. Oh, iyalah Ustaz. Emang Bapak mencari, saya, saya mencoba untuk menggali ini. Emang Bapak mencari sekolah yang seperti apa? Sepengen sekolah itu kalau bisa dari pagi sampai sampai sore. Kalau bisa sampai maghrib sekalian. Kira-kira Bapak Ibu tahu nggak alasannya kenapa harus seperti itu? Hah? Tahu? Kenapa dia mencari sekolah yang kalau bisa sama-sama keluar dari rumah, ayah ibunya keluar bekerja, pulang? Pulang? Sama-sama, sore. Dikiranya di sekolah itu anaknya bahagia begitu, dari pagi sampai sore. Dia tidak tahu betapa sulitnya guru dan dia tidak sadar betapa besar tanggung jawab dia di hadapan Allah. Dia punya andil untuk pendidikan dia. Kita tidak bisa berlepas Bapak Ibu. Di dalam pendidikan keluarga kita. Kita serahkan ke lembaga pendidikan 100%. Bahkan hanya sekedar untuk mengajarkan ABCD. Alif, Ba, Ta, Ta, Kita serahkan kepada guru. Subhanallah. Kita serahkan kepada sekolahnya. Yang kita sebagai orang tua mana peran? Mana tanggung jawab? Apa yang sudah anda investasikan dari kesolehan anda, dari kebaikan yang sudah kita kita inginkan kebesaran generasi ini. Kalau kita inginkan kebesaran generasi ini, tapi kita berlepas dari pendidikan, berlepas dari tanggung jawab, kita sibuk dengan pekerjaan harian kita. Saya katakan para suami para ayah ini, masya Allah. Tugas mencari nafkah itu bahkan disejajarkan dengan jihad visabilillah. Tapi ingat itu bukan satu-satu tugas kita. Tugas mulia ini tidak mengcancel tugas mulia yang lain. Sebagian orang tua atau sebagian para ayah ini hanya ingin tanggung jawab mencari uang saja. Tak mau mengambil pendidikan. Tak mau mengambil peran. Nah ini sebuah kesalahan yang fatal dalam pendidikan kita kita menginginkan anak kita ini orang hebat orang yang nanti menjadi orang-orang yang luar biasa. Kita ingat sebuah doa, apa doa untuk orang tua? Hah? Apa? Allahumma fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shagira. Rabbayani itu artinya apa? Ada mana terbiah? Terbiah itu bukan sekedar ya anak lahir kemudian sekolahkan. Ya cukup nanti di sekolah dia mendapatkan pendidikan. Tidak. Berjibaku. Atas dasar itu pula lah kita didoakan oleh anak kita. Usaha kita itulah yang akan menjadi ya timbal balik daripada apa yang eh, kebaikan yang kita lakukan. Anak kita merasakan terbiahnya. Merasakan sentuhan-sentuhan nasihat dari ayah. Sentuhan-sentuhan hangat dari bunda. Hari ini subhanallah. Kita berlomba-lomba dalam hidup masyarakat. Laki-laki sangat sibuk di luar. Ditambah juga perempuan. Juga ingin sibuk di luar. Padahal Allah telah membagi tugas kita masing-masing. Allah telah memberikan kepada kita. Sebagai laki-laki ini tugas kita mencari nafkah. Betul. Tapi bukan satu-satunya tugas. Perlu diingat itu. Balik kita ke rumah, kita sebagai seorang suami bagi istri kita. Yang istri kita punya hak untuk mendapatkan sentuhan pendidikan juga dari kita. Balik kita ke rumah kita sebagai seorang ayah yang kita juga punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang pulang ke rumah pekerjaan kantor pun dibawa. Tak ada kata, tak ada kalimat untuk istri, untuk anak. Padahal tidak ada pemberian paling mahal yang kita berikan daripada keimanan, akhlak, dan adab kepada mereka. Bahkan untuk perempuan Allah juga, Nabi kita s.a.w. juga katakan, Wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha. Ra'iyah. <tuh> Bahkan untuk kata ra'iyah ini kan dalam bahasa Rasul juga digunakan untuk Uh, <coughs> nabi mengatakan ya ma min illa ra'al ya, ya mereka itu diantara bentuk tugasnya adalah mengembala kambing <coughs> mengembala kambing itu subhanallah <coughs> bukan sesuatu yang ringan bukan profesi ini tidak ada nabi kecuali mereka punya andil dan punya ya, profesi di bidang ini. oleh muslimin rahimakumullah. Ini mau aja baru nih. Hah? Udah habis waktu ya? Ini sampai jam berapa nih Pak Imam? Izin minum dulu. Sampai jam berapa kita nih? Antum udah gelisah nampaknya. Masuk kantor antum ya. Hmm? Dia kita ini nampak kalau sudah putar-putar sih sedikit, nah, itu sudah ada tanda isyarat itu. Enggak apa-apa kami izinkan antum yang punya hajat untuk ke kantor silahkan. Tapi yang punya kesempatan waktu berlama-lama sedikit enggak apa apalah ya. Baik. Ikhwanikum muslim rahimakumullah. Uh, kita bicara tentang sebuah investasi untuk mencapai sebuah kebesaran generasi. Yang kita ingin maksudkan tentang pembahasan investasi ini bukan hanya sekedar uang bukan materi tapi lebih daripada itu lebih daripada sekedar materi yaitu kesolehan kita amal baik kita ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala Kisah Umar bin Abdul Aziz yang disebutkan terima oleh guru kita Dr. Dasman di saat Umar bin Abdul Aziz di saat sakit menjelang kematian, salah seorang dari Khazinil Mal mengatakan kepadanya, wahai Umar, wasiatkanlah kepada kami atau tunjuklah orang-orang di antara kami yang ingin atau yang bisa mengurusi anak dan keturunan kamu. Mereka khawatir, pak seorang pemimpin umat yang begitu hebat khawatir kalau nanti dia meninggal anak-anak ini telan telantar kira-kira setelah mendengarkan kalau kita begitu itu gimana kira-kira ya tapi Umar setelah mendengarkan kalimat itu dudukkan saya kata dudukkan dudukkan betul saya tidak akan berikan kepada anak saya kecuali yang menjadi hak mereka yang menjadi hak mereka dan saya mampu untuk menjadikan mereka orang yang orang yang beruang berkaya dan punya kekayaan tapi kata beliau dibacakanlah ayat yang disebutkan oleh guru kita tadi malam inna waliyullahu nazzal kitab wa huwa salihin ada dua hal kalau saya tinggalkan kepada mereka Kekayaan harta yang sangat banyak, tapi tidak aku berikan kepada mereka kesolehan, ketakwaan, tidak aku didik mereka dengan keimanan. Maka akulah orang yang paling pertama merusak dia. Orang yang punya harta, enggak punya ilmu, Pak, itu yang akan ditimbulkan lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Makanya nabi memuji nikmaru rajulus biadi malus salih biadi rajulus salih. Harta yang baik itu. Harta atau sebaik-baik harta itu berada pada tangan orang yang saleh. Kalau ada diantara para asatiza, para asat, para orang kaya di sini nengok masjid sudah kecil begini nih, gitu ya? Jemaah sudah semakin padat, panas pula lagi kan? Tapi subuh ini sejuk, gitu ya? Bergerak hatinya sudah, cari tanah, bangunnya masjid, dibuatnya kaum muslimin nyaman untuk duduk di dalamnya. Untuk ibu-ibu bisa juga. Yang kasihan ini. Seharusnya mereka bisa duduk majelis ilmu juga. Tapi insya Allah saya yakin ada di antara ikhwan ini yang punya harta dan punya cita-cita. Dan insya Allah diberikan lillah. Orang yang membangun satu rumah untuk Allah maka Allah akan bangunkan rumahnya di dalam surga. Yang kedua kata Umar, aku tinggalkan kesolehan kepada mereka, dan ketika kesolehan itu aku tanamkan kepada mereka, maka yang akan mengurus urusan mereka setelahku nanti siapa? Allah. Allah yang akan mengurus urusan orang-orang saleh. Oleh itu, bapak ibu semua, di saat kita hidup, tanamkan kesolehan, tanamkan keimanan, ajarkan kepada mereka syariat, ajarkan kepada mereka sunnah-sunnah rasul, dan jadilah kita kudua bagi mereka di saat meninggal nanti. Kita sudah tinggalkan investasi terbesar kita pada anak-anak kita. Maka berbahagialah kita. Dan sungguh di saat orang mengira kesuksesan itu hanya pada kekayaan materi, tapi di saat dia meninggal mencari imam yang akan mengimami salat ayahnya, mencari pula lagi tukang doa untuk untuk ayahnya untuk mendoakan ayahnya saja tidak bisa apakah itu kesuksesan apakah itu adalah kebesaran kegemilangan tidak maka biarkanlah Allah yang akan mengurusnya kata Umar bin Abdul Aziz biarkan Allah yang mengurus kapan di saat kita meninggalkan kesolehan kepada mereka maka itu janganlah terlalu kita bersedih nantinya kalau nanti di saat kita meninggal dunia, kita tak banyak meninggalkan harta. Tapi bersedihlah ketika di saat meninggal nanti, anak ditinggalkan tidak tahu dengan kiblatnya, tidak tahu dengan kitab sucinya, tidak kenal dengan sunnah nabinya. Itulah penyesalan yang sangat besar bagi seorang beriman pakai kita mesti berpikir bersama menyatukan visi kita antara pasangan kita makanya nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menikah itu boleh kita menikah wanita itu karena empat hal ya masih ingat antum masih ingat enggak yang pertama apa hah Lijamaliha ya yang kedua Kenapa Ustaz? Lima alia ya. Terus yang ketiga nasab, yang keempat walaupun Nabi menyebutkan yang keempat tapi Nabi menekankan fasfar din taribat yadab. Nabi menyuruh kita untuk Menikahi wanita yang saleh, wanita yang beragama, karena kalau kita menikahi wanita yang baik, insya Allah kita aman, Mbak Bayangkan, tumbah kerja dari pagi sampai sore, ya. Anak sama siapa? Sama ibunya. Kalau ibu baik, beriman, bertakwa, kita nyaman meninggalkan anak kita. Kita yakin dia akan mengajarkan iman, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan adab-adab kepada anak. Tapi coba kalau istri tidak faham dengan syariat, tidak faham dengan dengan agamanya, bisa jadi orang laki-laki masuk ke rumah kita bertamu diterimanya, dikira itu baik. Atau kalau sudah bosan menimang anak, diputarkannya pula, Hah? musik nyanyi-nyanyi ya, dikiranya itu bagus. ini musibah ini dikiranya itu bentuk-bentuk pendidikan yang baik la haula wala quwata illa billah tapi kalau kita pergi bekerja mencari nafkah anak dititip ditinggal dengan istri kita yang beriman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa insyaallah tahu dengan tujuan kita menikah untuk apa maka insyaallah anak kita dididik dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia tahu betul tugasnya. Karena tahu tahu betul tugasnya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dia adalah pemimpin dalam mengurusi rumah tangga, mengurusi rumah suami, mengurusi anak-anaknya. Ikhwanikum Berbicara tentang sebuah investasi besar, investasi kesolehan, maka kita akan mendapatkan satu ayat di dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-81. Ini penjelasan Khidir terhadap tiga peristiwa besar yang terjadi dalam perjalanan menuntut ilmunya. Masih ingat peristiwa pertama apa? Peristiwa pertama apa? melubangi, nah kapal ya, sampan ya. yang kedua apa, mem, membunuh anak kecil, coba lihat ini sampan baik-baik, dilubangi, ini kan, nah, ini. yang kedua, anak kecil ini yang tak berdosa, ini di, terus yang ketiga apa, mem, membangun, dinding rumah yang hampir roboh. Nah, Nabi Musa telah disyaratkan, Nabi Khidir, kamu tidak sanggup belajar dengan saya. Kata Khidir saya, kata Musa saya sanggup. Dibuatlah syarat-syarat. Kamu mesti sabar. Kalau belajar itu perlu sabar ya. Kalau berlama-lama nanti, nanti sabar aja ya. Tapi peristiwa yang ketiga itu dijelaskan oleh Khidir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinah. Adapun dinding yang hampir roboh itu adalah milik dua anak yatim di negeri itu. Wa kana tahtahu kanzul lahumah. Di bawahnya itu ada harta Yang Allah simpankan untuk mereka Wa kana abuhuma saliha ah, Ini dia yang menjadi syahid Ternyata Al-Imam Ibn Kathir Allah Ta'ala mengatakan bahwa Ayat ini menjadi dalil Menjadi bukti Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menjaga anak keturunan orang-orang saleh. Bahkan Imam Ibnu Katsir Allah taala menyebutkan kedua orang tuanya itu bukan orang tua langsung. Ada yang mengatakan ya, generasi yang ke-6, ke-7, ke-8. Bayangkan betapa uh, jenjangnya itu. Betapa banyaknya generasi itu subhanallah dari bukan dari ayahnya langsung yang saleh itu. Subhanallah. Maka disinilah keberkahan ibadah orang tua yang saleh itu meliputi mereka di dunia dan di akhirat kelak. Kita tidak tahu kaum muslimin mudahnya kita menerima syariat agama ini, cintanya kita kepada sunnah rasul ini bisa jadi bagian dari kesolehan orang tua kita dulu. Yang keberkahan kita rasakan hari ini. Kita mudah menerima syariat, diajarkan ini sunnah Nabi, kita terima, ndak banyak jidal di situ. Kita bisa duduk, belajar, tertarik, kita untuk belajar agama. Ini bisa jadi keberkahan dari bagian amal soleh, amal soleh orang tua kita dulu, kita tidak tahu. Dan itu dikatakan oleh Imam akhirah. Dan memberi syafaat bagi mereka di dunia dan akhirat, itu akan menjaga mereka. Maka perbanyak ibadah, perbanyaklah amal saleh. Said bin Musayyab, seorang ulama tabiin, dia mengatakan, Inni la azkuru waladi faazidu fi salati. Di saat aku ingat anakku. Maka aku tambahkan sholatku, aku tambahkan rakaat, aku tambahkan ibadahku. Karena berharap keberkahan ibadah yang dilakukan itu akan memberikan perbaikan pada anaknya. Ibadah sholat telah sampaikan adalah sebaik-baik ibadah fardu wajib ibadah wajib sebaik-baik ibadah yang yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Lakukan itu. Ditambah dengan ibadah-ibadah sunat sampai Allah mencintai kita, dan seluruh ibadah itu akan meliputi keberkahan anak-anak kita. Semuanya tak akan terpisah, itu makanya bagaimana mungkin kita, sebagai orang tua, tidak mau belajar semangat menuntut ilmu, memperbaiki diri. Tak mungkin kita tidak mau untuk itu. Kita mesti semangat kalau kita ingin generasi kita hebat anak-anak yang kita tinggalkan nanti anak-anak yang luar biasa maka tingkatkan kesolehan kita tingkatkan keimanan kita perbanyak ibadah kita Umar bin Abdul Aziz mengatakan ma min mu'min yamutu. tidak ada seorang mukmin meninggal illa fi aqibihi wa aqibi aqibi Tak ada seorang yang beriman yang meninggal dunia Kecuali Allah akan jaga anaknya Dan anak dari anaknya Bayangkan orang beriman itu Mendapatkan garansi dari sang penciptanya Kalau kita sudah libatkan Allah di dalam segala urusan kita Allah yang akan mengurus Wak. Ada yang kan tak selesai urusan kita Kalau Allah sudah urus kita ini mendapatkan kemudahan yang sangat banyak jalan yang sangat luar biasa kalau kita ingin dimudahkan kalau kita ingin ditolong Allah libatkan Allah dalam urusan kita Pak kita ini solehnya juga ndak belum-belum soleh betul lah ilmu apalagi sama-sama maka cara kita untuk menutupi kekurangan kita apa libatkan Allah Allah Gantungkan harapan kita kepadanya. Doakan anak-anak kita. Mari kita Pak, semuanya berusaha suami istri saling mendoakan untuk anak-anak kita. Muhammad ibnu Munkadir juga mengatakan. Inna Allah la yahfadu birrajul salih. Waladahu wa walada waladihi. Wadwairatillati hawlah. Bayangkan. Faedah ibadah itu Pak. sesungguhnya Allah akan menjaga dengan kesolehan seorang laki-laki apa anak dia anak dari anaknya cu cucunya cucu cicitnya bahkan bukan hanya itu pak orang-orang di sekitar kita pun mendapatkan keberkahan kebaikan dari kita maka berteman dengan orang-orang baik bertetangga dengan orang-orang shol, saleh, itu rumus dalam agama kita itu. Ada kaidah al jaru dar lihat tetangga kita pak sebelum kita memastikan kita harus tinggal di situ. Kalau kita ngontrak ngontraklah dicari-cari dulu, tanya kepada ekwa kita di sini gimana lingkungannya. Hmm? Karena kalau kita bertetangga kepada orang yang tidak peduli halal haram, kita sulit khawatir anak, anak anak bermain anak bermain kita tidak tahu tidak bisa mengawasi 24 jam sini kata kan makan siang sama-sama sini anak kita ikut pula makan di situ kan apalagi ayam goreng ya suguhkan pula Masya Allah ha makan pula anak kita tapi kita tahu di situ sumbernya ada dari yang yang haram senang kita apa takut kita Takut kita pak. Tapi kalau kita bertetangga dengan orang soal yang pembudikan halal haram, yang pembudikan syariat, yang menegakkan agama Allah Azza wa Jal, nyaman kita. Bermain pun di situ insyaAllah, ya anak-anak kita dikasih makan yang halal, itu kan? kemudian diarahkan kalau permainan yang kurang-kurang bagus, nanti dibetulkan sama orang tuanya. Nah, Yang kalaupun ada, ya insyaAllah akan ada nilai-nilai Ini nilai ilmu dan nilai agama yang diajarkan padanya. nyaman kita. Pikirlah orang-orang yang tidak kita kenal, yang tidak kita tahu siapa dia dan bagaimana pola, kita khawatir. Kalaupun kita nanti beli tanah untuk bangun rumah, maka pastikan dulu siapa yang mengkapling ini dan siapa pula yang membelinya. Kalau tinggal dengan sebeng pak Imam kan enak kita anak kita dibacakan ayat Al-Quran sama beliau. Pastilah orang beriman itu menantunkan ayat suci. Dan cerminan anak itu siapa? Orang tua. Dan orang tua dari tetangga-tetangga kita. Itu cerminan. Tidak bisa. Makanya dalam untuk mendapatkan sebuah nilai yang besar. Anak-anak yang saleh dan saleh Perlu kita menginvestasikan kesolehan kita. Perlu kita memberikan Ya, perhatian besar terhadap kesolehan kita masing-masing. Karena itu yang akan membesarkan mereka, yaitu akan menjaga mereka. Itu yang akan membuat mereka kokoh setelah kita. Maka wakana Orang tuanya baik, soleh. Perlu tidak membicarakan siapa mereka dua anak yatim ini. kesolehan apa bagi mereka? Tidak nah, ada disebutkan hanya kuncinya orang tua. Makanya Salahu Al-abna al ke Kesolehan Anak bergantung Dengan kesolehan orang Tua Kalau kedua orang tua ingin Anaknya soleh Dan salih Maka mestilah mereka berdua Lebih awal untuk memperbaiki diri Berusaha Menanamkan kesalahan dalam diri mereka sehingga jalan kita akan mudah, keberkahan akan datang meliputi kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita. Maka Allah jaga harta itu, padahal kondisi masyarakat, kondisi masyarakat yang mana Nabi Musa dan Khidir. Di situ itu masyarakat yang sangat egois, yang hidup tidak mau, ya sehingga e, kalaulah mereka tahu ya ada harta yang Allah simpankan gitu di dal di, di bawah dinding itu mereka pastilah lebih awal memperbaikinya. Tapi beginilah Allah menjaga generasi ini. Jadi kesalehan orang tua itu akan e, menjamin keselamatan anak-anak kita. Apalagi di zaman kita hari ini fitnah itu dan syahwat yang sangat kencang yang sangat kuat maka tidak ada yang akan bisa menjaga dan melindungi mereka kecuali kita senantiasa harus meningkatkan kesolehan kita dan kita harus berusaha bersama-sama untuk menjadi orang tua yang senantiasa mengevaluasi diri. muslimin rahimakumullah baik Uh, apa yang mesti kita lakukan Yang pertama Perbanyak doa Pertama banyak doa Di dalam Al-Quran Al-Karim Ada beberapa doa Dan doa-doa para nabi Doa-doa orang pilihan Yang Mesti kita juga baca doa ini dalam doa kita Kalau kita inginkan kebesaran anak generasi kita Yang pertama doa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah As-Saffat ayat 100 Rabbi habli minas ulang-ulang doa ini dalam munajat kita yang kedua doa Ibrahim juga dalam surat Ibrahim ayat 40 Rabbi ja'alni wa min rabbana wa taqabbal doa Yang ketiga, doa Nabi Zakaria alaihissalam Ya, di ayat yang 38. Di saat dia melihat kebesaran, keajaiban yang ada pada Maryam. Maka dia berdoa, Huna Zakaria. Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a. Ali Imran 38. Yang keempat Doa ibadur Rahman Hamba-hamba Allah yang Rahman Yang mereka melantunkan doa Dalam surah Al-Furqan ayat 74 Rabbana hablana min azwajina Wazriyatina kurrata ayun Waj'alna lil muttaqina imama Perdoa ini jangan pernah kita tinggalkan Dalam munajat kita Untuk perbaikan anak-anak kita Yang kedua kaum muslimin kaum muslimin rahimakumullah atibu ta'am perbaiki makanan kita sumber rezeki kita karena sumber rezeki yang haram itu akan sangat besar pengaruhnya terhadap anak kita Jangan-jangan kita tidak mau ibadah, nggak bisa belajar duduk menjadi ilmu gelisah, panas, tak mau semangat untuk mempelajari agama. Barangkali karena ada sumber-sumber yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena itu akan menghalangi diri kita. Lahmun an aulabi. Daging yang tumbuh dari sumber yang tidak baik itu akan lebih dekat kepada neraka Allah. Yang ketiga, adalah menanamkan al-khawf wal-raja kepada anak-anak kita. Tanamkan kepada anak kita. Keimanan-keimanan. Tanamkan harapan-harapan mereka kepada Allah. Dalam dialog keseharian kita, ada sebuah kisah yang sangat indah. Rasulullah dengan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Di saat Rasul ya bersama Ibn Abbas di atas kendaraan. Nabi mengatakan, Ya gulam, Wahai anak kecil, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfadka. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Wahai anak kecil, aku ajarkan kepada kamu satu kalimat. Jaga Allah nak. Allah akan menjaga kamu. Bapak ibu, barangkali kita Siapapun, entah kita sebagai ayah yang mengantarkan anak ke sekolah, jadikan momen di atas kendaraan kita di pagi hari itu momen terindah untuk menyampaikan kalimat ini, karena kesibukan kita sulit mencari waktu untuk bisa memberikan nasihat di atas kendaraan, atau di saat dia turun, kemudian dia masuk ke kelas ke sekolahnya, sampaikan kepadanya kalimat ini. Jaga Allah nak. Allah. Allah akan menjagamu. Ada dua momen Nabi kita SAW memanfaatkan pendidikan menanamkan iman. Pertama, di saat ia berkendaraan seperti kisah dia dengan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala Yang kedua, di hadapan hidangan makanan. Biasa anak-anak itu suka. Maka ada sebuah kisah. Di saat Nabi SAW melihat ada seorang anak kecil yang tangannya melayang sana sini ya kan makanan banyak hidangan ini ini disukai itu disukai itu. ya semua makanan ini ya disukainya tapi yang dekat dengannya belum disentuhnya yang jauh darinya disentuhnya maka Nabi saw mengatakan ya memberikan nasihat ya. ulam, gulam, nak makan dengan bismillah nak. Itu momen mbak. Perhatikan di saat makan anak kita. Nah, saat makan coba perhatikan. Ada nggak dia? Kalau anak kita kena sudah sudah karena sudah suka langsung makan. Nak baca bismillah. Hmm? Uwakul biyaminik. Makan dengan tangan kanan nak. Wakul mimayalik dan makan dengan makan yang dekat denganmu itu adabnya. Maka di atas kendaraan, depan hidangan, gunakan momen-momen itu, santai tapi mengesankan kalimatnya Insya Allah memberikan makna karena kalau kita serius terus anak-anak kita takut juga, gitu kan? Jadilah orang tua yang yang penyayang kepada anak, yang lembut kepada anak. Kalau salah gimana? Emang salah diluruskan namanya salah ya diluruskan jangan dipatahkan langsung anak ini ya langsung diberikan sebuah keputusan gitu ya. diberikan kalimat yang luar biasa tumpah air pernah tumpah air di rumah Aliana mana ya Imam itu biasa saja itu tumpah air di rumah jangan heboh jangan terjadi pula kiamat di rumah tuh ini tumpah air kiamat terjadi itu. Kalimat panjang sekali. Ngomel. Hanya, ya sudah, ambil ambil kain lap. Atau kita ambil kain lap. Atau tumpah makanan. Lelah pak kalau kita nggak punya ilmu mendidik anak itu. Seperti mana Nabi Khidir mengatakan, ya, wa kaifa tasbir. Ya, bagaimana kamu kan sabar wahai Musa? Sementara kamu tidak memiliki ilmunya. Lelah kita, Pak. Kita lelah karena tidak punya ilmu, kita dan mendidik anak ini capek kita. Menerka nerka kita. Tapi sayang terkadang perhatian untuk bekal ilmu tentang keluarga ini sangat lemah semangat kita. Belum begitu banyak. Ya, semangat kita belum begitu tinggi untuk mempelajarinya. Padahal aset termahal kita adalah anak kita. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi mengatakan di hari kiamat kelak ada seseorang yang merasakan Allah angkat derajat Allah angkat Allah angkat derajatnya sampai dia bertanya nalihada dari mana ini semua wahai Rob? Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? anakmu yang minta ampun untukmu. Bayangkan, aset kita, Pak. aset termahal kita. Makanya Nabi SAW apabila sudah meninggal anak Adam terputuslah amal. Kecuali, yang pertama apa? Sadaqatin jariyah. Kalau sudah yakin kita sudah punya sedekah jariyah yang akan mengalir. Yang kedua apa? Ilmin yuntafa'ubih. Dan ada ilmu yang sudah kita ajarkan dan bermanfaat bagi kita. Kita mengamalkan. Jangan kita dikira ilmu itu hanya untuk orang. Kita belajar, kita amalkan, kita dakwakan. Dan kita berharap murid ini mendakwakan pula. Insya Allah mengalir pahalanya. Yang ketiga, waladin salih ni Anak yang salih. Yang kalau tiga, yang tiga ini kira-kira sudah ada di kita, jangan khawatir. Siap untuk berang? Berangkat ya. Betul? Ya. Ya inilah yang harus kita pikirkan bersama bahwa kita harus berusaha untuk menjadi orang yang semangat untuk belajar dan terus belajar agar kita bisa anak-anak kita jauh lebih baik dari kita. Anak keturun kita jauh lebih soleh dari kita insya Allah. Wallahu ta'ala alam sudah banyak nengok jam. Jadi ya sudah kita sudahi sajalah. Gitu kan? Mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah jadikan pertemuan kita ini pertemuan yang Allah ridhai. Allah kumpulkan kita di surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Allahumma ala nabiyyina Muhammadin wa sallam wa bihamdik ilaha illa anta astaghfiruka wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i i maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala man salaka tariqan yatlubu fihi 'ilman salakallahu bihi tariqan min turqil jannah barang siapa yang menempuh sebuah jalan jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah nabi alaihi salat wasallam bersabda man dakhala masjidana hadha barang siapa yang memasuki masjid kami ini yakni masjid nabawi liyata'allama khairan untuk belajar atau mempelajari kebaikan au yu'allimuhu atau dia mengajarkan kebaikan kal mujahidi fi sabilillah adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini tujuan kita hanya satu untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ilmu yang memberikan keberkahan Yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.